Awal kejadiannya bang, kan malam hari malam minggu tuh ada acara sosialisasi di Kafe Star Eat bang kan? Nonton bareng. Di sana bang. Terus setelah dari jam 9 bang, ada nomor baru masuk ke HP ini bang kan? Iya. Dia bilang dia kenal dengan adik. Dia kan nomor baru bang. Sedangkan dia bilang halo, terus adik jawab halo dengan siapa? Dibilangnya kayak ini bang, gak gosip nomorku saya. Ya. Ini sebenarnya siapa bang? Ini aku abangmu, katanya bang kan? Terus habis itu, terus aku bilang, kukirain bang Alpi. Terus dijawab, ini nomor bang Alpi. Iya, adiknya aku bang Alpi. Sedangkan bang Alpi di sana, dia katanya di Pertamina bang kan? Katanya dia di Pertamina lagi ada musibah katanya. Adiknya ada musibah sekalian, keberuntungan lah bagi kita katanya. Ya apa bang? Dari suaranya aku udah tahu bahwa itu bukan bang Alpi bang kan? Ya. Tapi mana tahu lah kita kan bang, kadang-kadang ya betul, kadang-kadang enggak. Iya. Terus habis itu, bang Alpi mau minta tolong apa kan? Adik minta tolong, tolong adik datang ke Pertamina ini, bahwa abang ada musibah ini. Abang dapat dompet perempuan gak ada KTP-nya yang berjumlah uang 4 juta emas 22 gram. Gram tah mayam kemarin bang kan? Lupa aku. Habis itu ya, kalau masalah itu bang maaf gak berani bang, itu kan takutnya kita nanti tak apa lah bang bilang kan. Habis itu bang, kok janganlah kayak itu Syed, bantu dulu abang nih. Kok gak kasihan, kasihan ke sama bang. Bukannya kayak itu bang, tapi itu kan bukan bilang kayak gitu bang, bukan aku, bukan kita yang punya bang, nanti datang orang lain lagi kita ditangkap aja bang, suruhnya itu mencuri. Itulah abang udah dituduh pun mencuri, ini ada bapak-bapak di sini katanya aku habis mencuri ini, aku mau minta tolong sama adik, tolong adik datang sini, nggak usah bawa KTP, nggak usah bawa apa-apa, bilang aja ini dompet adik, sedangkan adik belum ada KTP, boleh adik ya, kita bilang itu. Ya udah bang, adik pikirkan dulu nanti abang adik kesana habis itu. Abang telepon nomor bang Alpi, dan nomor bang Alpi ada di sini. Telepon bang aku sebagai bang Alpi, bahwa ini abangnya ada musibah di pokoknya di apa? Pertamina. Pertaminanya dari mana bang? Gak dari biasanya. Habis itu adik gak mau kesana, abang jumpai, adik jumpai abang di sini. Rupanya orang itu bukan bang Alpi. Kata bang Alpi itu suruh telepon baliknya biar kesana kita, biar kita lihat orangnya siapa, katanya bang Alpi. Terus habis itu nggak jadi kami kesana bang kan, takutnya nanti dihipnotis lah apa kan. Habis itu dah kami open call lagi, acaranya kami lanjut lagi dari acara HM itu bang kan, nonton bareng lagi. Habis itu nggak ada pulsa bang, adik bilang kan bang, dalam hati nggak ada pulsa, mau keluar lah bentar, dah setengah jam dari kejadian itu bang kan, keluar sebentar. Habis itu di tengah jalan aku lihat-lihat orang jual-jual pulsa, aku nggak ada bang kan. Terus kan jalannya kita dari Kebat tuh ke Pailang kan, lihat kiri bang kan. Dari Kebat ya ke Pailang. Habis itu tidak ke yang tuh, nggak ada pulsa, udah tutup. Balik lagi, pas baliknya itulah orang udah dinungguin di depan tuh bang, bukan di depan masjid tuh, tapi udah dekat masjid tuh bang. Berapa orang? 4 orang bang. Begitu nyampe gimana ceritanya? Begitu nyampe kan dia diginikannya di pasar tuh bang kan. Berhenti. Oh, kupikir kan teman kuliah bang kan, mau balik itu kan malam-malam jalan-jalan. Aku pun berhenti dengan senang hati, kupikir teman kuliah bang kan. Habis itu udah nyampe ke sana, terus dibilangnya kayak ini, mana wah? Ya, karena aku udah merasa takut bang kan. Rupanya suaranya nggak kenal lagi bang kan. Aku kan teman nih, kegagalan hati itu. Udah takut bang, udah gemetaran nih bang kan. Gak ada uang bang, bilangnya pun udah rasa takut bang kan. Habis itu, handphone mana, HP mana? Pas mau dipegangnya, terus aku gini kan bang kan. Terus berkelahi berdua, dia berdua aku sendiri bang kan. Habis itu, udah berkelahi. Alhamdulillah, udah bisa bang aku hadapi dua orang bang kan. Dia berapa orang semua? Jumlahnya 4. 4 orang. Ya, habis itu kan, udah mau tewas orang tuh bang kan, datang dua orang lagi dari belakang bang kan, terus disepaknya, terus jatuh. Pas jatuh tuh diinjak-injaknya, mau diambilnya barang. Nah datang lampu dari depan, lampu kereta orang kan. Pas diinjaknya ini pun diinjaknya kepalanya. Apa aja yang dipukulnya? Yang dipukul kan cuma tangan ini, pukulnya kan dengan ini cuma bang kan, ini kita. Itu kan gak terasa pun lagi karena ada saking sakitnya diinjak tuh bang kan. Diinjaknya sama sepatunya tuh, empat-empat mukulin? Iya.
nampaknya mukulin. Injaknya kan banget ini. Terus datang lampu dari depan tuh, rupanya orang tuh nggak lewat. Datang cuman kan udah takut mereka tuh. Oh ya, terus lari. Terus lari. Mereka ciri-cirinya kayak mana? Ciri-ciri mereka pakai masker bang. Semua. Semua pakai masker. Warna apa? Warna maskernya ada yang masker apa tuh namanya bang? Kan ada matanya. Oh. Tapi oh, sibu. Ininya ditutupnya cuma. Oh pakai sibu. Oh. Ininya ditutupnya cuman kan. Yang hargaan itu lah bang, yang harga 20.000 tuh. Kan. Oh, pakai sibu semua ya. Ciri-ciri orangnya kayak mana? Ciri-ciri orangnya sebesar aku pun ada bang, lebih besar dari aku pun ada. Oh, ada bak senjata tajam enggak? Enggak ada, bang. Bak mobil, bak kereta. Bak kereta, bang. Apa keretanya? Keretanya kalau enggak salah bang Supra. Platnya enggak sempat lihat, bang kan. Supra genepoknya genepok racing, bang. Mereka 4 orang ya? Satu kereta Matic. Kalau dari logat bicaranya mereka orang mana? Logat bicaranya bahasa Indonesia, bang. Indonesia. Ya. Waktu nelpon tuh? Waktu nelpon tuh ya kan, ya sudah lagi lain, bang. Waktu pas waktu nelpon tuh orang tuh, nah. Itu kan belum tentu orang itu, enggak tahu tebakan siapa yeah. Tahu. Pas itu ada yang orang bicara bahasa Indonesia pun, ada yang orang bicara bahasa Gayo. Oh, bagian mana aja? Bagian leher, leher. Bagian pinggang.